Dek, adek, dek jangan takutin abang, dek. Jangan nonton ya. Abang datang sini untuk menolong, dek. Alamak, serem banget ini sumpah. Gelap, gelap. Dek. Gelap, guys. Oh. Oh my god, sumpah. Ini kan kamar gue ya? Daripada cari mati, lebih baik mundur aja. Oh, agak nge-lag tadi kayaknya. Oke, okay, let's go. Adik! Buset. I don't need to go there. I need to check my sister first. Serem banget fotonya ya. Kayak ada kecil. Kenapa Bapak India tak senang sama saya? Kayak suara step kaki. Bentar, kita coba cek-cek dulu ya. Saya pengen tahu ya, sebenarnya adik saya itu yang seperti apa. Kalau memang tidak terlalu comel, ah saya biarin saja. Tapi kalau dia comel, kita harus tidak boleh ya. Nah, di sini ruang makan, di situ tempat cuci dan dapur. Ya, bener kan? Mirip kan? Ah, itu adik kita ke? Ah, kalau itu adik kita, lebih baik kita tinggalkan saja. Seram sangat. Kayak Wak Nun. Kayak Nun, teman-teman, mukanya. Suaranya dari sini. Dek, adek, dek jangan takutin abang, dek. Abang datang sini untuk menolong, dek. Alamak, serem banget ini sumpah. Dek. Adik-adik lihat ya, volume cepek. Ah, tak cepek, bukan YouTuber gaming horror yang pro gamer. Kalau cepek itu baru yang hebat. Risiko ditanggung sendiri. Kuping auto budek. Dek. Gelap banget soalnya. Eh, kebuka sendiri pintunya. Kok TV-nya hidup ya? Perasaan tadi nggak hidup. Permisi. Halo. Oke, nggak apa-apa. Kita harus cari ruangan untuk mengakses CCTV kayaknya. Halo. Permisi. Ini. Ada suara kaki. Oh, bisa dibuka ini. Probably gone to the basement. I need to follow. Ah, ini bener. Berarti tadi adik kita. Tapi kayak, iya sih, mirip kayak gini mukanya. Dek, dek. Buset, gelap pula. Oke, oke, kita coba ke bawah ya. Ada suara kerasak gitu, guys. Kalau gue gedein, suara itunya makin berisik. Kan sakit kuping. Wih, apaan tuh? Apa itu, guys? Hey, yes, sister. Yes. Wih, ada step, step. Waduh, enak cel, jangan nonton ya. Oh, ini WC nih. Ah, gelap, 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 guys. Apaan tuh? Sorry, gue panik ke pause, guys. Oh.
Sister? Dia mungkin ke basement, aku harus mengikuti dia. What happened to you, sister? Ini gak pada suara. Gelap banget, cuy. Tuh. Wah, anjir, guys, kita mau ke basement nyamperin adik kita, cok. Wah, ini serem banget sih grafiknya, men. Ini serem banget sih, sumpah, guys. Hei! Dek, abang mempertaruhkan nyawa, dek. Dek, tolonglah, dek. Ada suara dari sini. Suara tangisannya mana? Dek. Ini serem banget sih, sumpah, guys. Dek. Hei! Wih, kenapa? Kayak ada. Wih, what happened? Ah, no. Center no. Please, jangan mati. Mundur. Daripada cari mati, lebih baik mundur aja. Sampai nge-freeze gitu, cok. Sister. Sister, game-nya rusak, guys. What the fuck is that, bro? Ada yang salah dengan dia. Jangan mikirnya sampai ke paus, cuy. Adek, macam apa tuh? Buang aja ke tong sampah. Itu iblis, itu bukan adek itu. Ya ampun. Astaga. 5 menit yang begitu hakiki kemudian. Suara telepon. Ini kalau lari senternya ke bawah. Halo? Moshi? Gede banget suara teleponnya, sumpah. Halo, Moshi? Kaget, headsetku agak gerak dikit aja, kaget aku. Oh, hey, son. Hey, son. I know what happened to her. Go to your room, under the bed. There is something that will help you. Bapak kita bilang adik kita ada sesuatu yang gak beres, dan bapak kita tahu katanya. Pergi ke atas, I need to go to my room. There's something under my bed and will help me. Okay, katanya kita harus ke atas, ambil sesuatu di bawah ranjang kasur kita, bisa membantu kita. Kayaknya bapak kita tahu kalau adik kita. Wah! Ngapain tuh tadi? Ya puya Allah. Kayaknya adik kita sering kerasukan mungkin. Jadi kita cari ini, jimat penangkal. Oh my god, sumpah. Ya Tuhan. Aduh, jangan lari, guys. Aku harus pergi ke kamarku. Ada sesuatu yang disembunyikan di bawah tempat tidur yang akan membantu. Anjir, kayak ada yang lewat tadi ya. Kalau gue lari, senternya dibawain, guys. Dikebawain, guys. Gak bisa lari, guys. My god, sumpah. Ini kan kamar gue ya. Ya Tuhan. Ini kah? Sini bisa gak? Buset depan. Ampun. Aduh, lihat mana ini? Ada suara? Kayak suara pintu. Mungkin kebuka pintu yang tadi. Di atas, ya Tuhan, di atasnya kayak cecak. Buset. Jangan bilang itu adik kita, sumpah. Saya mau keluar dari rumah ini. Keluar dari keluarga ini. Di bawah kasur.
Apakah ada sesuatu? 1 menit 52 detik kemudian. Oh, iya, oh, ada kotak. Kotak apa nih? Sedap. Ini yang saya suka. Tidak perlu banyak basa-basi, tidak perlu banyak cincong, ya langsung saya tar. Maaf, channel tak mendidik. Oke, kita ambil. Oh yeah. Oh yeah. Ayo sini kau. Saya tak peduli siapapun, pokoknya yang datang ke sini saya tembak. Set, mantap ini. Saya tak perlu takut adik-adik. Punya abang seperti saya. Sumpah aku enggak. Dia kadang kiri, kadang kanan, kadang di depan, kadang di belakang. Sini kau. Ah, angkat tangan. Ah, tembakan peringatan. Ah, ayo sini kau. Banyak gayok, sorry. Jangan lari dia. Alamak, ya dia. Tembakan kebanyakan gayok pula. Padahal enak banget tadi. Tembak aja ya, udah ya. Oke, oke. Kali ini saya tidak akan berbelas kasihan adik-adik semua. Maafkan saya kalau channel ini akan menjadi channel yang sangat sadis bengis tanpa ampun. Yuk, kita tembak. Saya mendengar suaranya dari sini. Oke. Alamak, kita ketangkep kah itu? Buset, untung gak mati kita. Aduh, sayang banget tadi. Coba tembak aja tadi, aduh kan. Jadi kena gigit terus kita. Tuh. Terorisin. Masuk gue tembak gue sendiri, serius? Jalannya serem banget, ya Allah! Tembak aja, bener tembak ya. Sabar, jauh, kocak lah, shot. Tuh. Teroris win. However, shortly after the fatal midnight, police arrive and say that arrested the... Dan menangkap kita, that's polisi. Oke lah, semua adik-adik, terima kasih. Dan jangan dilupakan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini ya. Oke, sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye.